minta kepada Kapolda atau Kapolres Rabes, ini kan meresah, apalagi kehendak ketuanya itu harus formasi ini yang megang parkir. Nah itu kita pihak manajemen sangat menyayangkan hal itu, berharap segeralah usai. Terima kasih kepada rekan-rekan media sekalian. Kami mengapresiasi kepada pihak kepolisian yaitu Bapak Kapolresio, Bapak Kapolrestabes Medan dan terutama Kasat Reskrim Polrestabes Medan yang telah sangat cepat untuk perkara ini dan saat ini kedua tersangka lagi dalam pemeriksaan di Polrestabes Medan. Tapi kami dari pihak perusahaan sendiri menginginkan kepada Bapak Kapolrestabes Medan dan khususnya Bapak Kasat Reskrim Polrestabes Medan untuk memberikan ruang, untuk memberikan suatu cara supaya permasalahan ini bisa diminimasi atau dilakukannya restorasi justice. Sekian dan terima kasih. Anda kita meminta untuk berkata juga ya. Alasannya apa? Ya karena memang kita nggak mau perpanjang, memang dari perusahaan seperti itu. Sebelumnya perusahaan mengatakan polisi tidak bekerja, tidak ini. Nggak ada. Pernah kita menyampaikan juga. Tapi ada buat laporan resmi bang perusahaan ini ke polisi? Ada kemarin resmi. Tapi kok memilih berdamai kita bang setelah ditangkap pelaku? Ya kita kan berdamai itu sesuai dengan perusahaan, karena perdamaian itu ya memang sudah dilakukan perdamaiannya. Bukan karena ada intimidasi bang? Tidak ada intimidasi. Dalam hal ini tidak ada intimidasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.